Wangsa. Puteri Wangsa ada eh. Nampak pergi Wangsa. Ada KFC sebelah kiri, ada Shell. Ni jalan Puteri lah, masuk Puteri Wangsa ni. Ini first sekali kita masuk sebelah kiri ni. Jadi kita nak masuk Crest 7. Masuk sebelah kiri. Okey. Kita balas kanan. Ha, ini dia Crest 7. Crest 7. Depan dia ni, ha, itulah kedai dia. Kedai roti tu, kedai family tu. Apa lagi kan? Itu dia sebelah kiri. Ni dia sebelah kiri. Nanti saya park depan ni lah, kita pergi tengok. Kita pergi. Ayam. Awak letak ayam eh? Daging. Nah, daging. Serunding daging. Cantiklah. Ayam saya tak mahu. Ah. Ini nasi ambang. Dek, ada jual ini tak, dek? Ada jual online tak? Online ada? Ada online. Ah, berapa aha, kalau jual rendah online tu berapa? Nombor dia. Kalau nak order, kita ada 017-718-0713. Tadi dia 017-718-0713. Okey, itu online lah. Ya. Ah, pembayaran dia online. Pembayaran boleh cash, boleh online juga. Maksud saya online tu berapa charge? Pengantaran kalau dekat kita ambil RM1, macam area Puteri Wangsa ni RM1 hingga RM2 lah. Kalau tempat lain kita tengok pada rider. Biasa rider ambil 1 km 70 sen. Oh, ya. Bagus tu. Okey dek lah. So, Foodpanda pun boleh juga order dari Foodpanda. Oh, dari Foodpanda lah. Ya. Assalamualaikum, dek. Waalaikumsalam. Dek, apa yang saya tahu adik ni ada jual roti perata ni eh. Di samping roti perata, adik ada jual apa lagi? Macam nasi lemak, lontong, nasi ambang, mie goreng, mie goreng dan sarapan pagi semualah. Oh, untuk sarapan pagi lah. Untuk sarapan pagi. Buka daripada pagi pukul berapa ni? Saya buka pukul 6.30 sampai pukul 12. Hari Jumaat cuti. Hari Jumaat.
Okey, berapa lama dah kedai ni dibuka? Masuk hari ni hari ke-6. Hari ke-6. Barulah dia kan. Okey, apa nama depan ni, jalan apa ni? Ni jalan Keris. Jalan Keris 7. Jalan Keris 7? 7. 7 nombor berapa? Nombor 49 Keris 7. Okey, apa yang saya tahu, ramai orang datang ke sini. Mesti makanan sedap ni. Tak, kita berbuka. Berbuka kan ni. Banyak orang tak kenal ni. Orang tak tahu. Jadi baru buka kan. Dekat sini pun memang susah cari roti canai. Itu saya fikir buka pagi-pagi kan. Biar mudahkan orang lah. Keris 7 Puteri Wangsa lah. Jalan Keris 7, nombor 49 Jalan Keris 7. Siapa nama dia? Nama kedai Mami's My Family Kitchen. Itulah eh. Okey, nanti apa benda yang saya akan look kat video ni. Apa yang adik-adik nak cakap pada yang menonton video ni? Jemput datang ramai-ramai untuk menjamu selera di kedai kami lah. Harga ni berpatutan. Harga berpatutan. Okay, semoga adik berjaya. Saya hanya boleh doakan semoga adik berjaya dalam bisnes ini dan akan maju ke depannya. Okay, terima kasih dia. Sama-sama. Semoga berjaya. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu makan sini ke? Baru try. Member-member. Apa macam? Sedap lah. Sedap. Memang kena recommend lah. Awak pun macam mana? Sedap lah. Dia kena datang selalu lah. Bagaimana dengan awak punya? Walah. Sahabat lama. Memang tak okey. Kalau tengok muka, tak okey ni memang baik muka. Tapi bayar atau tak bayar? Bayar. Oh, betul support kawan. Betul je. Betul, saya setuju tu. Okey, terima kasih dia. Okey, selamat. Okey, kalau saya nak tanya satu je. Macam mana awak recommend dengan orang lain boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Apa awak nak cakap ke orang lain tengok? Apa nak cakap? Lambat. Sini. Lambat. Apa awak nak cakap? Tak sih. Tak apa? Jepun dah datang makan sini. Padu lah rasanya, kuahnya, punya rotinya sedap. Adik makan apa ni? Saya makan roti tapi boleh lah order. Sedap lah. Boleh dimakan. Boleh duduk mana dia? Saya duduk Kampung Melayu. Duduk Melayu. Kalau online mahal tak boleh. Dia kena cari tempat-tempat untuk sarapan ni. Boleh jadi salah satu tempat ni. Okey, terima kasih dia. Assalamualaikum dek. Assalamualaikum. Baru datang ni, nak order. Ya, dah selalu makan sini ke? Masuk kali kedua. Repeat dah eh. Repeat. Makan yang macam dia. Okey ke? Okey, alhamdulillah. Okey. Nak kena repeat tu. Bagaimana cara isteri okey ke? Okey. 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 Saya harap datanglah selalu kat sini. Okey dia. Okey, terima kasih dek. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.